harga daging sapi segar di pasar Barek Motor Kijang terpantau masih tinggi, yakni berada di harga Rp160.000 per kilogram. Di mana sebelumnya, daging sapi segar berada di harga Rp135.000 per kilogram. Dengan tingginya harga daging, membuat para penjual mengeluh. Pasalnya daya beli masyarakat menjadi turun drastis. Salah seorang penjual menyebut, tingginya harga daging sapi segar dikarenakan terbatasnya stok sapi di peternakan dan sulitnya mencari sapi. Setelah lebaran itu kan harga turun normal, misalnya harga 135 naik ke 160 kan balik lagi normal, cuma karena keterbatasan sapi, harga sapi yang mahal, susah mencari sapi, ya kita nggak bisa turun harga. Oh gitu, berarti kalau untuk saat kita sapi itu masih nyari sapi-sapi kebun, kadang ya kalau harga cocok ya kita ambil, kalau nggak cocok ya kadang kita nggak jualan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.